Oke. Ini yang satu mesinnya tadi pas dibuka agak basah ya. Untuk main dak konsep. Ini buka satu lagi dulu. Itu lagi digaringkan dulu di cuci dulu. Yang itu basah banget, kardusnya pada rusak ya, nanti diganti pakai packing kayu. Sambil nyari-nyari, pat apa yang mau diganti lagi. Gue batuk gara-gara kebanyakan makan sosis. Nah, ini yang dikirim adalah kalau masuk ya komplak. Ini mesin di bekas. Mesinnya mati total ini. Mati total. Wah, tapi jangan sampai mati total. Ya setengah mati dulu. Mati total begini. Tapi luar biasa ini mesinnya. Kursinya bagaimana sampai begitu ngecut. Ya. Mati total. Jadi kalau mati total itu tidak ada kedip-kedip sama sekali dia maksudnya. Ini harusnya mati total ya. Mati total, kalau mati total ya berarti sudah mati. Total, tidak ada tanda-tanda hidupnya. Sudah dinyalakan, memang betul sampai sini keluhannya juga mati totalnya. Oke. Kita langsung bersihkan dan bla 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 gitu lah. Biar cepat selesai. Ini mesin yang mati total ya. Kita akan lihat bagaimana kabarnya ya. Kelihatan kan? Kelihatan dengan jelas ya. Yang pertama kita cara bukanya dulu ya. Soalnya kalau bertanya kenapa kok tidak pakai serial otomatis itu ya, kayak gitu begini bahasanya ya. Ini biar kita tuh tangan itu olahraga banyak bergerak. Sebenarnya memang tidak mahal itu, tapi saya lebih suka seperti ini. Ada di dalam untuk yang motor otomatis CS gitu ya. Tapi itu tidak berlaku untuk skrup plastik karena kadang-kadang kita terlalu nafsu malah plastiknya ada dalam semua. Pastikan tercopot semua ya, tercopot atau bahasa bagusnya itu terlepas. Ya. Mesinnya memang saya lihat mesinnya lumayan ya. Kalau tidak rusak tidak dikirim, jadi servis berkalanya tidak digunakan. Terima kasih.
ada yang nggak cocok. Kalau belum pernah dibuka begini, jadi agak seret juga. Dan mari kita lihat bagian dalamnya ya. Tada, kelihatan? Oh, kelihatan lah, kelihatan. Hah? Masa nggak kelihatan? Kamera pahlul kalau kayak gini. Mesti deketin kah? Mulain aja. Apa yang kredit 3 tahun lu? Cuma buat lihat begini gak kelihatan. Oh. Lihat dengan seksama. Saya press loh. Kelihatan sih? Oh. Jadi full, full kotoran. Oh, mungkin ini tadi paling tidur kali begini biar kelihatan ya. Ini baru kelihatan mesinnya yang ditelentangin. Oke, kita lanjut lagi buka ya. Belum selesai nih bukanya nih. Mana tadi? Luar biasa ya, ini tingkat kotornya luar biasa. Biasanya kalau kotoran kering begini kita nggak langsung dikasih pembersih ya. Kita akan cek dulu. Kita lihat dari sini seperti gambar mengecil apa ya. Oke, kita bersihkan dulu. Sendi apa aja tuh kotorannya luar biasa. Oke, kita perdekat sini ya.
habis. Gak tahu yang itu sih sebelah mana. Kalau oh, sampai mati begini. Panas sih. Oke, udah bersih ya. Jadi saya mau ini kompresornya dulu, kompresornya mampet. Oke, selamat malam ya. Tadi seharian mati lampu, harusnya hari ini saya sudah selesai semua ini. Tapi berhubung saya lupa jadwal kalau tadi siang itu mati lampu ya. Ini mesin yang apa namanya mati total. Jadi ini diganti aja. Oh, lain. Sekaligus. Memang mesin dalamnya kotor sekali ya, tapi ini sekarang sudah bersih, nanti juga dia pas apa namanya ya sorry jadi kalau misalnya tiba-tiba ya, perhatikan sini ya ini. Rasanya kok pencahayaannya kurang ya. Oke, seperti ini ya. Ini. Jadi dikosongkan karena saya flashing ulang. Pastikan tidak terpentok bagian belakangnya. Perhatikan. Oke. Which
Oke, selesai. Si bidangan dari sana jadi nanti dikirim ke sini. Lancar enggak ada kendala. Saya kirim kembali nanti ganti power supply. Enggak ada ganti lain. Enggak ada ini ganti selain power supply. Siap dikirim.